Pemirsa, aksi solidaritas warga Papua, Toko Adat Sentani menggelar acara penyematan pita putih pada warga yang tergabung dalam Paguyuban Nusantara di Kabupaten Jayawijaya. Pita putih yang bermakna persaudaraan tersebut sebagai simbol agar warga Papua dan pendatang dapat kembali hidup berdampingan dengan damai. Pasca kerusuhan di Wamena, Tokoh Adat Sentani atau Ondopolo Seres Sentani menggelar acara penyematan pita putih sebagai simbol persaudaraan. Pita putih disematkan kepada perwakilan Paguyuban Nusantara yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dengan penyematan pita putih tersebut, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran bagi siapapun yang hidup berdampingan dengan warga Papua. Sebagai bentuk solidaritas, pihak masyarakat adat Sentani juga bersedia menerima pengungsi dari Wamena. Membangun saling persaudaraan, rasa persaudaraan. Kami berharap juga kepada saudara kita yang mengungsi dari Wamena ke sini, kami atas nama masyarakat ada suku Sentani, kami juga turut berbela sungkawa. Pihak Ondopolo Seres Sentani juga meminta agar semua pihak tidak mudah terprovokasi berita-berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya demi terjalinnya kerukunan dan kedamaian antar warga. Dari Kabupaten Jayawijaya, Edi Siswanto, iNews, melaporkan.